Sekali lagi selamat untuk SMK Ma'arif 2 Kecamatan Karanglawas yang hari ini alhamdulillah mendapatkan CSR-nya, bantuannya sebesar 100 juta dan tentu ini kan bisa sudah langsung kerja ya Pak ya, ya. Bisa langsung dilaksanakan ya Pak Nardi, bisa langsung jalan. Panitia sudah ada ya. Maaf nanti tinggal jalan, nanti sambil jalan kurangan itu kita coba ya Gusti Allah dan tidur ya. Jadi kalau kita berikhtiar nanti bisa kita cari kan? Jadi monggo lah menjadi bagian dari kontribusi terbaik kita semuanya untuk lembaga yang akan menjadi tempat pembentukan calon-calon pemimpin bangsa yang insya Allah bisa hadir beliau-beliau semuanya adalah alumni dari SMK Ma'arif NU2 Kecamatan Karanglawas. Saya pikir itu Pak Olan, saya sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena alhamdulillah sampai hari ini kita bisa berjalan bersama, bermitra dan mudah-mudahan selalu sama-sama memberikan yang terbaik. Hal-hal yang ada kurang-kurang dari kami, ya memang ini bagian dari kelemahan dari kami, jadi kami mohon maaf. Kalau ada kelemahan lebih, ya jadi kelebihan-kelebihan ini menjadi mudah-mudahan menjadi nilai kekuatan kita bersama sehingga silaturahmi ini akan terus berjalan dan mudah-mudahan SMK Ma'arif dengan seluruh kekuatan ini juga menjadi bagian yang lebih menambah untuk Pak Olawan dan juga teman-teman di BRI dan juga sebagian teman-teman SMK juga begitu. Mudah-mudahan BRI menjadi bagian yang mampu untuk bisa bersama-sama membesarkan SMK. Terima kasih, sukses selalu, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya hari ini melalui daring itu diberi kekuatan, kemampuan, lahir batin. Kuotanya ada lah hatinya ya, kuotanya ada, hatinya kuat ketika siswanya menduduki gitu kan. Terus kemudian energinya juga semakin diberi kekuatan juga dan mudah-mudahan ada sisi-sisi yang bisa di apa namanya digali sama-sama terus biar bagaimana proses pendidikan ini tidak mengurangi nilai-nilai yang kita terapkan maksimalisasi untuk siswa-siswi kita. Selamat sukses, salam hormat dari saya untuk Bapak Ibu semua teman-teman keluarga dan juga untuk siswa-siswi nanti ketika Bapak Ibu sudah daring sampaikan salam hormat saya kepada mereka. Salam pemimpin bangsa yang terbaik sehingga Indonesia bagi umat dan semuanya akan mendapatkan orang yang terbaik dan itu adalah lulusan dari SMK Ma'arif juga sangat selamat sukses sampai ke dalam Allahul Muwaffiq ila Aqwamit Thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan acara yang ketiga itu penyerahan dana bantuan secara simbolis dari pihak BRI kepada SMK Ma'arif 2 Karanglawas waktu dan tempat dipersilakan.